belanja kayaknya. Belanja dengan duit 50.000, ini gue bisa belanja apa aja nih di sini gitu kan. Ya kalau di Jerman itu sekitar 3 euro ya. 3 euro gue bisa belanja apa aja nih, bisa buat masak apa aja nih buat buat makan di rumah ya. Oke, kita cus yuk. Dapat apa aja 10.000? 10.000 dapat timun sama tempe. Sekarang bisa 15.000 ya. Ini buat campuran aja.
sisanya 1000, geng. Tinggal sisa 1000. Ini kan udah sisa ya. Ini, geng. Kulit hijau. Teri sama bumbu racik ya. Terus sama ikan cuek. Ish. Cabe bawang tomat. Sama jagung sama sayur asem, geng, ya. Harga di pasar masih sangat murah. Yuk, kita belanja di pasar aja.